Pemprov DKI Jakarta membutuhkan dua waduk raksasa untuk bisa mengatasi banjir Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan kebutuhan dua waduk ini sudah diproyeksikan sejak tahun 70-an oleh Deko Belanda. Ahok mengatakan aliran banjir Kanal Barat dan Timur seharusnya didukung dua waduk besar, ukuran 40 hingga 90 hektar. Satu waduk harus berada di bagian timur, satu lainnya di bagian barat yang idealnya berada di Cengkareng. Meski demikian, Gubernur Ahok belum merinci sejauh mana kebutuhan dua waduk ini direalisasikan. Irisin dekat rumahnya doang. Hubungannya apa? Rumah saya itu di luar waduk. Saya kan di luar waduk karena reklamasi. Memang karena aliran barat sama timur itu kan butuh waduk, ya saya bilang. Jadi di dalam kajian Nedeko dari Belanda tahun 73, harusnya di pompa Tanjungan itu yang dekat Gor Cengkareng, kalau kita mau ke tol, itu sudah 90 hektar waduk. Yang di timur juga sama, ada 3, 40, atau 50 hektar. Kenapa mesti butuh seperti